Ketua Tim Kampanye Nasional Rosan Roslani mengapresiasi kemenangan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Jakarta pada Pilpres 2024. Menurutnya, kendati Prabowo Gibran unggul di 36 dari total 38 provinsi seluruh Indonesia, kemenangan di Jakarta terasa begitu spesial. Pasalnya, sebelum pencoblosan, pasangan Prabowo Gibran selalu diprediksi akan kalah di Jakarta. Tapi pada kenyataannya, berdasarkan rekapitulasi resmi KPU, pasangan ini mampu unggul tipis atas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang sebelumnya selalu merajai hasil survei di Jakarta. Pasangan Prabowo Gibran meraih perolehan 41,67% suara sah di Jakarta, sedangkan pasangan Anies Muhaimin meraih 41,07% dan Ganjar Mahfud 17,26%. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.